Sahabat Toto, udah siap untuk mudik nih? Biar mudik kamu makin aman dan nyaman, yuk simak tips Jitu Mudik buat kamu, Sahabat Toto. Pastikan kondisi fisik kamu prima, tidur yang cukup sebelum berangkat, jangan paksakan diri nyetir kalau udah ngantuk. Ingat, mudik itu bukan race, jadi nggak usah ngebut-ngebut dan ugal-ugalan. Jangan lupa sempetin olahraga ringan biar badan tetap fit. Selain itu, pastikan mobil kesayangan kamu juga dalam kondisi prima. Cek oli, ban, rem, dan lampu. Patuhi peraturan lalu lintas selama perjalanan. Jaga jarak aman, jangan ngebut, dan yang paling penting, jangan lupa bersabar di jalan raya. Tidur yang cukup sebelum berangkat dan atur waktu istirahat selama perjalanan. Jangan paksakan diri kalau ngantuk, menepi dan istirahatlah di tempat aman dan nyaman. Di perjalanan mulai ngantuk, capek, bosan, kurang fokus. Minggir dulu sahabat Toto di rest area sambil diselingin dengan peregangan nih. Biar nggak pegal-pegal. Kalau sudah fokus, bisa balik nyetir lagi. Mudik zaman now gotta be cashless. Gunakan uang elektronik untuk pembayaran tol. Selain lebih cepat dan efisien, kamu juga nggak perlu repot nyiapin uang cash receh-recehan. Dan pastiin kalau saldonya cukup sampai tempat tujuan, biar nggak bikin macet di gerbang tol ya. Kondisi darurat di jalan bisa aja terjadi. Untuk itu, pastikan kamu udah nyatetin beberapa nomor penting. Di antaranya nomor polisi, ambulan, pemadam kebakaran, dan jasa derek nih sahabat Toto. Jangan lupa juga catat nomor darurat keluarga dan teman buat jaga-jaga. Mudik zaman now nggak bisa lepas dari aplikasi navigasi. Gunakan aplikasi Google Maps atau Waze atau aplikasi navigasi apapun buat ngeliatin rute terbaik dan menghindari macet. Pastikan kamu update informasi terkini tentang situasi jalanan, biar nggak nyasar. Dan pastiin penumpang sebelah juga kasih kontribusi ya. Kasihan pas supir, kan mudiknya bareng-bareng. Selain persiapan utama tadi, ada beberapa tips tambahan biar mudik kamu makin asyik. Jangan kebanyakan bawa barang, biar bagasi nggak penuh dan perjalanan lebih nyaman. Siapkan makan dan minuman ringan, perjalanan jauh pasti bikin kamu lapar dan haus. Siapa tahu kejebak macet harus buka di jalan tol. Jangan lupa juga bawa hiburan nih sahabat Toto, seperti buku, musik, atau film buat anak-anak yang lagi duduk di belakang. Bisa nemenin mereka selama perjalanan. Dan jangan lupa nih sahabat Toto, tetap terhubung dengan keluarga yang ada di tempat tujuan. Kasih tahu mereka perkiraan waktu kamu tiba, biar mereka bisa siapin surprise buat kamu. Nah itu dia sahabat Toto, tips mudik Jitu ala Oto Project. Dengan persiapan yang matang, perjalanan mudik kamu pasti bakalan aman, nyaman, dan menyenangkan. Selamat mudik dan sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Oto Project ya. Bagi kalian yang punya pengalaman mudik seru, boleh nih ceritain di kolom komentar di bawah. Oh ya, satu lagi. Pasti kamu nggak mau ketinggalan update video terbaru dari channel Oto Project kan? So, jangan lupa pencet tombol notifikasi biar nggak ketinggalan konten otomotif lainnya. Dan jangan lupa kalian bisa mampir ke sosial media Oto Project. Ada di Instagram dan di TikTok. Itu juga update tentang konten mudik nih, sahabat Oto. Sampai jumpa. Oto Project bikin mobil auto keren.